Halo pemirsa, jumpa lagi dengan aku Arif Sofyan. Kali ini aku akan review mic condenser SF920. Ya, seperti ini penampakan dari mikrofonnya. Ini adalah wadahnya. Untuk mikrofon SF920 ini ada dua versi, yaitu versi dengan ini jack 3,5 dan USB. Jadi di dalamnya ini kardusnya ya. Anda dapat tiga, ada ini dapat tripod. Portnya untuk masukkan ini dan ini kabel, karena ini aku pilihnya yang ini jack 3,5 ini stereo ya. Nanti kita colokkan di sini. Nah, nanti akan aku coba ya. Ini masih menggunakan suara dari action cam aku. Nanti kita bisa colokkan di Android atau laptop ya. Oke, sebentar aku jelaskan dulu. Jadi mic ini itu sensitivitasnya melingkar, kalau kamu bisa lihat di kardusnya ini. Jadi kalau kamu ngomong itu ini sama aja sisinya ini. Jadi kan ada mic itu yang hanya satu sisi dari depan aja. Kalau dari depan aja nanti kalau kamu ngomong dibalik gini ini enggak begitu sensitif lagi ya. Jadi cuma dari depan aja. Kalau ini melingkar sensitivitasnya. Jadi sama aja. Ini banyak versinya ya. Ini aku beli dari online shop sekitar 150 ribuan. Oke, akan aku coba di handphone Android ya. Tapi kamu harus beli dulu splitter untuk misain antara mic dan audio ya, seperti ini. Namanya splitter ini. Jadi untuk inputannya nanti bisa untuk mic dan audio headphone. Bisa buat untuk small juga ya. Tadi aku sudah coba. Nanti kamu bisa lihat di ID small aku, yaitu @arvian_school ya. Sudah muncul di monitor ya, samping sini ya. Itulah, nanti kamu kunjungi dan coba cek gimana hasilnya kalau aku buat nyanyi ya. Sekarang aku untuk voice dulu. Oke, ini aku pakai headphone. Bisa pakai headphone kan tadi, biar untuk cek hasilnya langsung. Nah, ini splitternya kamu colokin di bagian headphone. Ini beli sendiri ya, jadi nggak include di mic-nya. Kemudian nah, ini mic-nya tadi colokannya ini kan 3,5. Aku colokin di sini. Jangan sampai salah ya. Ini kan ada gambar mic dan gambar untuk audio. Kemudian aku record di HP Android. Aku colokin. Jadi kalau pakai splitter ini bisa untuk jack yang cuma ada satu di komputer, di PC, di laptop, oke. Nah, ini aku pakai aplikasinya namanya ini. Bentar. Aduh, mana ini? Bentar. Bisa kamu download ini, Voice Recorder. Bisa kamu download di Play Store. Gratis ya. Nanti bentuknya sudah jadi MP3. Hasilnya cukup bagus sih untuk record. Oke. Sekarang aku akan coba ya untuk menggunakan ini sambil record di sini. Oke. Aku nyalakan dulu. Tes. Oke. 1, 2, 3. Ini ya. Sudah barnya ikut naik turun, berarti ini sudah bisa ke-record di handphone Android aku ya. Jadi bisa seperti reporter ya kalau pakai ini, mic condenser ini. Cocok untuk kamu sebagai YouTuber pemula. Jadi yang minim budget, ini recommended banget untuk kamu punya ya. Jadi seperti ini hasilnya. Sama aja ya, kalau dari belakang, dari depan, samping, atas mungkin. Oke. Oke, untuk reviewnya saya kira sekian ya. Jadi nggak usah panjang-panjang. Jadi kamu cukup tahu inilah hasilnya dari record suara aku dengan mic ini. Bisa kamu bandingin hasilnya dengan mic yang action cam ini. Oke.
Terima kasih sudah melihat video ini dan jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan di channel video YouTube ini. Thank you.